Dan masih bersama saya Krisanti seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, di masa pandemi COVID-19, transaksi digital yang dilakukan usaha menengah, kecil, dan mikro naik menjadi 17% dari 13%. Pemerintah pun berupaya membantu UMKM untuk tetap berkembang dan maju di masa COVID-19 dengan melatih di bidang pemasaran dan pembayaran hingga memesan sejumlah besar masker untuk diproduksi UKM yang bergerak di bidang fashion. Masker menjadi produk yang dipilih pemerintah Jawa Barat untuk mengembangkan UKM di masa pandemi COVID-19. Setelah memesan 2 juta masker pada 200 UMKM di Jawa Barat, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat pun berupaya memesan 8 juta masker model scuba untuk diproduksi 400 hingga 500 UMKM. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Kusmana Hartaji, yang terpenting UMKM memiliki izin usaha mikro dan NIB. Pada masa pandemi COVID-19, transaksi digital yang dilakukan UMKM naik dari 13% menjadi 17%. Pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya untuk melatih UMKM di bidang pemasaran dan pembayaran. Ini program-program kita sebetulnya untuk digitalisasi ya. Terkait dengan itu kita akan lanjutkan karena memang sebelum terjadi COVID kita sudah melakukan digitalisasi. Bagaimana sih sebetulnya, termasuk bukan hanya kita, akademisi juga begitu. Di pemasaran salah satunya adalah kelemahan UMKM itu di akses pemasaran dan akses pembiayaan. Itu hasil survei BPS. Jadi yang paling besar memang akses pemasaran dan daya saing. Yang kedua adalah pembiayaan gitu. Nah melalui ya sebenarnya ada hikmahnya juga melalui COVID ini kan dipraktekkan ya, selama ini kan kaku orang mungkin senah gitu kan bikin digitalisasi, ternyata fakta menyatakan begitu. Pada saat terjadi COVID ini ada hikmahnya, orang sudah mulai harus belajar digitalisasi, termasuk bagaimana dia caranya ke marketplace yang besar. Kusmana menambahkan jika UMKM ingin ikut dalam program bantuan pemerintah bisa mengajukan diri ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.